Tadi kita sudah bermain kano, terus makan. Sekarang kita mau pindah ke Anora. Anora atau Anore, karena kita sekalian. Hah? Anore? A-N-N-O-R-A. Anora. Kita mau sekaligus cus ke pelabuhan, karena kita mau pulang. Ini hari ketiga dan kita udah selesai di Karimun. Nanti kita jalan-jalan lagi kapan-kapan ke Karimun. Karena walaupun ya kayak foto di Hiyu itu kita kurang excited ya, karena ya cuma foto ternyata, nggak bisa mainan. Kalau yang bisa dimainin itu bintang laut, itu bisa dipegang. Cuma kan ya bintang laut, dia nggak gigit, nggak gerakannya ya pasif. Dia kalau gerak itu cuma ngikuti arus doang, ada sih kakinya kecil-kecil itu. Tapi ya menurut saya kurang sih, kurang well, karena foto dok kalau di apa namanya penangkaran hiu itu. Tapi untuk teman-teman yang suka, adrenalinnya sih kerasa, karena hiu itu kan emang agresif ya kalau ada yang ganggu. Jadi emang nggak boleh buat dipegang-pegang. Mungkin kalau penangkaran lumba-lumba lebih asik, cuma kan nggak boleh. Lumba-lumba itu dilindungi ya, nggak boleh. Sekarang kita cus ke Anora sambil packing-packing nih. Kita sudah packing semuanya nih. Udah siap berangkat tuh. Tuh, udah rapi. Tinggal cus. Gaskan kita ke Anora sambil menuju ke pelabuhan. Gas. Kita pindah ke pantai lagi. Ini menuju ke pelabuhan di Bunga Jabe Beach. Mampir dulu istirahat. Bokong wis trepes soalnya. Kita pantai lagi karena di sini wisatanya pantai, ada bukit. Tapi ngapain kita ke bukit? Mau kita ke Karimun, ke bukit. Oh, ini estetik di zamannya. Pemandangan tiap hari di Karimun, laut, laut dan laut. Untuk anak gunung, pusing pasti. Pelabuhannya itu kelihatan dari sini. Tuh, itu pelabuhan. Masih belum kelihatan, kita zoom. Tuh, itu pelabuhan. Tuh, jadi kita nangkring istirahat dulu sebelum ke kapal. Habis ini kita mau naik kapal pulang ke Semarang. Di kapal kita akan 4 jam layah-layah. Harusnya nyiapin. Hey, klub, fokus. Hey. Nah. Harus nyiapin film kalau mau nyantai. Tapi kayaknya nanti muntah kalau kebanyakan nonton film di kapal. Balik ya. Nih. Lagi disiapin biar kita chill. Makannya chill di pinggir pantai. Santai. Full 3 hari di Karimun, saatnya bentar lagi kita puls kita mau pulang ke Semarang. Selama 3 hari ini saya mulai merenung bahwa tinggal di pinggir pantai itu enak juga. Kita 3 hari sudah ke pulau-pulau banyak, ada Mencangan, Cemara, terus terutamanya Pulau Karimun. Kita pindah dari pelabuhan 1. Karena kita berangkat dari Jepara, kita pulang ke Semarang.
Setiap malam kita makan ikan, bentar lagi kita jadi putri duyung. Terus apa lagi ya? Yang kita makan bukan ikan-ikan tambakan, karena ini dijaring langsung. Ada ikan kakak tua, ikan apalah tadi. Warnanya hijau, men. Sangat recommended untuk jalan-jalan, istirahat, istirahat, healing. Daripada kalian ke Bali, mending ke Karimun. Nih, kontak orang ini nih. Tuh. Dia yang punya pelabuhannya ya. Jadi tanah pelabuhan setengahnya punya itu guide-nya. Rumahnya itu dan nempel persis sama pelabuhan. Oke, habis ini kita pulang makan dulu. Terus apa lagi ya? Pulanglah. Kayaknya vlognya selesai di sini aja. Paling nanti ada footage-footage kita masuk kapal. Sudah selesai. Habis ini kita makan dulu terus ke ini ada anak hilang nemu di sini. Mau nyemplung lagi. Kamu udah nyemplung air berapa kali? Bajumu habis, bajumu habis. Halo, guys. Eh, kamu kayak kucing. Tadi kamu ngomong lihat ya, tuh. Halo, guys. Tuh, tuh, tuh. Aku lagi di pantai. Kamu kamu ngapain? Ikut aku mundur. Sini, duduk. Tuh. Kamu. Jadi guys, kita bakal pamit dari Karimun. Kita akan kesini lagi dengan harga yang lebih murah. Dengan fasilitas yang lebih bagus. Nunggu risetnya di sini. Iya benar. Jadi nanti kita dapat diskon full gratis nginep. Diskon full gratis. Jadi bar diskon untuk cashback. Oke. Oke, itu kita makan-makan dulu, nunggu makanannya. Dadah, dadah dong, dadah. Mahal sayur. Makan dulu guys, ini makannya. Tuh. Al-ikan, al-ikan. Al-ikan dan al-kangku. Sambal belimbing, wah seger ya. Sambal belimbing. Siap. Jazakumullah. Syukran. Ya. Syukran Syekh. Sudah dikasih makanan saja kita gas pondasi lur. Makan dulu guys. Akhirnya. Ya. Lah. Ya. Anak nyemplung meneh. Pondasi lur. Sudah tidak tertolong. Renang terus, renang, karena memang kita sedang di pantai. Tidak kuat lihat air yang banyak. Rambutku merah. Seperti anak layangan. Kita cuci tangan dulu guys. Karena kita mau pakai tangan guys. Apa? Jangan iya, cuma tanganku perih. Cuil, cuil. Cuci tangan. Pantesan sendal saya hilang. Aku curi sendal, curandal. Bentar, bentar. Kita makan sudah cuci. Makan guys. Makan di pinggir pantai selalu. Vibesnya asik. Makan. Makan sendiri. Makan guys. Berat. Frame-nya. Seger guys. Kakak harus ditemenin. Bagaimana? Masih nih, masih nih. Enak banget. Udah gak bisa ngomong apa-apa. Speechless. Gila, 9 menit makan doang. Yang ngomong. Ini siapa? Aku ada tante. Tapi speechless. Enak. Kalau makan sebenarnya, kalau yang enak ya dimana?
Tolong sendok dong. Kalau gak enak baru sambal. Oke. We're going home. Goodbye, Karimun. Wait us in the next video. Jalan-jalan Cateng kita. Bye.